Petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Begalung bersama Satpol PP mendatangi lokasi digelarnya pesta pernikahan di daerah Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat minggu siang kemarin. Kedatangan petugas ke sejumlah lokasi pesta ini guna menghentikan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak atau kerumunan sesuai dengan perda pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi kasus penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, dalam protokol kesehatan perlu ditegaskan, ya. Dalam situasi COVID seperti ini, acara seperti ini sangat-sangat dilarang, seperti itu, sangat dilarang, ya. Untuk masalah social distancing, penggunaan masker, ya, kita hanya di sini berupaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi mohon kepada panitia, ya, untuk papan bunga, tenda-tenda agar segera ditindaklanjuti. Kita harus selalu ingat pesan ibu untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir agar pandemi virus corona bisa dikendalikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Juaibdi Nursyah, RTV.